Jelang musim balap Formula 2 2018, pembalap Indonesia Sean Gelael meluncurkan helm baru pada Rabu 14 Februari 2018. Yang menarik, desain helm Sean kali ini lebih didominasi warna merah dan putih. Menurut Sean, ia memang sengaja ingin menunjukkan rasa kecintaannya kepada tanah air Indonesia. Pada helm balap terbarunya, Sean juga menorehkan sebuah kalimat yang menggugah semangat nasionalisme. Helmet for Ina, untukmu Indonesia, tanah airku. Desain helm ini cukup unik karena bentuknya seperti sepatu. Desain helm tersebut terinspirasi dari salah satu koleksi sepatu basket kesayangan Sean, Nike Air Jordan 1 Off White. Sebelumnya, tim yang dibela Sean di ajang balap Formula 2 musim 2018, yakni tim Pertamina Prema Theodoria Racing yang didukung jagonya ayam KFC Indonesia, memperkenalkan livery mobil musim 2018 di markas Prema di Italia, Jumat 9 Februari 2018. Musim balap Formula 2 2018 akan menggelar 12 series. Seri pembuka berlangsung di sirkuit internasional Bahrain, Sakhir pada tanggal 6 hingga 8 April 2018.